Pada kegiatan kali ini, tim Velox Badan Intelijen Negara melakukan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi di Pondok Pesantren Zikir Al-Fath, Kota Sukabumi, karena Pondok Pesantren tersebut adalah salah satu pesantren ternama di Kota Sukabumi, di mana pimpinan Pondok Pesantren, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Fajar Laksana, PhD, merupakan tokoh agama dan budaya di wilayah Jawa Barat. Kehadiran tim Velox ini diharapkan dapat mendukung persiapan dunia pendidikan dalam menjalankan new normal. New normal, Indonesia pasti bisa. Ya, semoga dapat dimanfaatkan oleh Pak Kiai dan rekan-rekan semuanya di sini. Ya, ya, saya ucapkan terima kasih kepada BIN yang telah membantu kami di Pondok Pesantren Zikir Al-Fath. Ini informasi yang sangat baik buat para santri. Semoga para santri bisa memahami bagaimana new normal ini dan bisa melakukan tindakan preventif untuk mencegah baik penyebaran maupun menjaga kesehatan kita. Terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin. Ingat, cuci tangan pakai sabun. Gunakan masker. Iya, lupa. Terima kasih. Ingat, kita harus menjaga jarak dan jangan berkumpul. Jaraknya itu minimal 2 meter. Dekontaminasi wilayah di kawasan Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di area publik.